Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahdihi Wa ahtada bihadihi laimiddin Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, yaitulah kitab yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang kecil, kita telah masuk kepada tanda yang ke-61, Imaratus Sufaha, iaitulah pemerintahan orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang tidak ikut arahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Manusia, rakyat akan menjadi baik apabila pemimpin mereka baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa salah satu tanda-tanda kiamat ialah urusan manusia akan terletak di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang safih, iaitulah pemimpin yang tidak tak cerdik. Yang tidak akan, apa maksud yang tak cerdik di sini, iaitu yang tidak menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia safih ataupun tak cerdik dalam hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, "A'azakallahu ya Ka'ab min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab daripada pemimpin-pemimpin yang safih, yang tak cerdik. Ka'ab bertanya, "Seperti apakah orang-orang bodoh itu ya Rasulullah?" Qal umara yakununa min ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Nabi mengatakan mereka adalah pemimpin setelahku yang tidak melaksanakan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Ini definisi takrif pemimpin yang safih, iaitulah orang tak ikut Quran dan tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenarkan pendustaan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman, maka mereka masuk ke dalam kelompok penguasa tersebut, dan saya bukan dari mereka dan mereka pula bukan daripada saya. Faman saddaqahum bikadzibi, tengok Nabi kata. Siapa dia membenarkan pendustaan mereka? Mana ikut juga. Dia kata apa pun kita tunggu. Wa a'anahum 'ala zulmihim, syarat dia membenar dan menolong, membantu. Nabi kata laisu minni walastu minhum, aku bukan daripada mereka dan mereka bukan jadi pengikut aku. Wala yariduna 'ala haudhi. Ni, yang ketiga, Nabi kata dan mereka tidak akan merasai telagaku di mahsyar. Al-haud maknanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni tak sampai. Dan siapa yang tidak membenarkan mereka dan tidak menolong atas kezaliman mereka, maka merekalah golonganku dan saya merupakan sebahagian dari mereka, dan mereka akan masuk ke golonganku dan mereka akan merasai dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahul Bazzar, Ahmad wal Bazzar. Orang bodoh adalah orang yang cetek fikirannya, yang tidak mampu untuk menguruskan urusannya sendiri, apatah lagi urusan orang lain. Itu huraian kepada hadis. Menurut riwayat yang lain pula, kiamat tidak akan berlaku, la taqumus sa'ah hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, sehingga kabilah, mana kumpulan manusia ini, dipimpin oleh orang-orang munafik di kalangan mereka, wal iyaz billah. Hadis ini riwayat At-Tabarani wa fihi maqal, mana sanadnya ada masalah. Jika raja, pemerintah dan pemimpin manusia seperti ini, maka segala-galanya akan tunggal langgang, pembohong akan dipercayai,
dan orang yang jujur tidak akan dipercayai. Orang yang khianat akan dipercayai dan orang yang baik pula tidak dipercayai. Orang jahil bersuara dan orang berilmu diam. Ini yang kita bimbang hari ini, sudah timbul isu-isu takallamal jahil wa sakatal alim. Orang jahil yang banyak buat kenyataan-kenyataan tentang agama, orang-orang alim pula tidak banyak kenyataan yang ada. Kalau ada seorang dua pun lagi mencelarukan sebahagian masyarakat. Qala Asy-Sya'bi, la taqumu as-sa'ah hatta yasira al-'ilmu jahlan wal jahlu 'ilma. Kiamat tidak akan bermula berlaku sehingga pengetahuan dianggap sebagai kejahilan dan kejahilan itu dianggap sebagai pengetahuan. Hari ini para jemaah, secara realiti memang berlaku. Kalau kita ambil hadis Nabi yang sahih, ambil Al-Quran Karim yang ditafsirkan oleh para ulama yang besar-besar, orang tak akan percaya. Dia kata ini pandangan mari mana. Terbalik. Tapi kalau ambil orang ni kata semuanya pakat ikut belaka. Wa hadza kulluhu min qilabil haqa'iq. Kesemua ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang ditunggang terbalikkan pada akhir zaman. Daripada Abdullah bin Amru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati an yudha'al akhyar wa yurfa'ul asrar. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda yang akan datang kiamat adalah direndahkan para orang yang mulia, para ulama, dan diangkat orang yang jahat. Orang yang fasik dimuliakan, sedangkan orang mulia dan terhormat direndahkan. Bila sampai di peringkat ini, itu maknanya tanda telah menunjukkan kepada hampirnya kiamat. Kita berpindah kepada tanda yang ke-62, taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman yakni masa berlalu sangat pantas. Hari ini asyharu, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Tak sedar kita tengok-tengok, minggu lain dah. Tengok-tengok jadual, Allah takik kapal terbang pun tak beli lagi. Nampak cepat masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa salah satu daripada tanda hampirnya kiamat ialah masa berlalu dengan lebih pantas. Diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya taqarabu zaman wa yanqusul ilm wa tazharul fitan. Masa akan menjadi singkat, pendek masa, ilmu semakin berkurangan. Maksud ilmu di sini, ilmu orang yang beramal dengan ilmu. Kalau nak tengok maklumat banyak, berapa banyak orang mengaji, pengajian Islam, banyak fitnah yang berlaku, dicampakkan kepada hati manusia kebakhilan yang melampau, dan banyaknya al-haraj. Al-haraj apa? Rasulullah SAW ditanya, apa itu al-haraj? Baginda berkata, pembunuhan demi pembunuhan. Hari ini orang tak tahu sebab apa dibunuh, tak tahu. Bila kita tanya pembunuhan yang berlaku di tempat kita, pegawai-pegawai yang dibunuh di trafik light, berhenti naik kereta orang bunuh, sampai hari ini pun katanya tak tahu sebab apa. Penyiasat-penyiasat yang hebat-hebat pun tak dapat nak kesan, kenapa orang itu dibunuh. Allahu Akbar. Ini jadi masalah kepada kita hari ini. Terdapat beberapa pendapat dalam kalangan alim ulama tentang perkataan masa berlalu cepat. Ini huraian. Huraian masa berlalu cepat itu apa dia maksud? Yang pertama, apa yang dimaksudkan ialah kurangnya keberkatan masa. Masa hilang. Tugas dan kerja yang boleh dilakukan dalam satu jam oleh umat terdahulu tidak dapat dilakukan oleh umat yang kemudian dalam masa beberapa jam. Orang dulu guna masa banyak, boleh buat kerja yang banyak dalam masa yang singkat. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, ini telah berlaku dalam zaman kita. Mana zaman dia? Ibn Hajar ni kurang yang ke-10 lagi. Kita nampak hari-hari berlalu dengan pantas seperti yang belum pernah kita lihat pada zaman sebelum ini. Jadi kalau kita tulis buku, kita kata zaman saya ni lagi cepat, wahai Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, kami ni lagi-lagi. Pendapat yang kedua mengatakan manusia pada zaman tersebut akan menjadi lebih hampir antara satu dengan lain disebabkan adanya kemudahan perhubungan, kenderaan dan kapal terbang yang merapatkan lagi mereka. Memang sungguh lah. Kalau dulu orang nak pergi Mekah 2 minggu dalam laut,
Hari ni 8 jam. Itu kalau hantar surat, berapa lama nak sampai? Hari ni surat tak payah hantar dah. Tulis SMS je. Hantar pergi dalam masa yang sama boleh sampai. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang berlakunya masa dekat. Yang ketiga, pendapat lain pula mengatakan bahawa perkataan ini merujuk kepada cepatnya masa bergerak. Dalam erti kata sebenar, pada akhir zaman, kerana Allah akan menjadikan hari-hari sepanjangnya dia mahu dan sependeknya dia mahu. Allah menggantikan malam dengan siang. Hari sama juga, malam matahari naik, matahari turun, bulan naik, bulan turun, tapi kita rasa cepat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis taqarubuz zaman yang kita baca tadi, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini pula, la taqumu as-sa'a hatta yataqarabaz zaman fatakunu as-sanatu kasyahri ila akhirih. Tidak akan terjadi kiamat sehingga menjadi singkat masa menjadi singkat. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, dan sebulan dirasakan seperti seminggu, dan seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti satu jam, dan satu jam dirasakan seperti satu petikan api saja. Nyala api lah. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Yang keempat, ada juga yang mengatakan bahawa masa terlalu berlalu dengan cepat, maksud umur bertambah pendek. Ha, betul juga. Kalau nak kata umur pendek pun, memang ramai pun orang mati umurnya masih muda. Tak ramai dah orang tua-tua yang ada hari ini. Tanda yang ke-63, an yantaqar ruwaybidah. Baca betul-betul dia punya bacaan. Ar-ruwaybidah. Pada dasarnya, orang yang bercakap bagi pihak orang lain sepatutnya bijaksana. Nak cakap tu biar orang dengar tu, oh betul, hebat, pandai dan bijak berhujah. Tetapi orang yang bercakap mewakili orang lain ialah orang yang bodoh, orang yang tak apa cerdik. Kalau perkataan bodoh ni penterjemah kita ni. Kalau saya tak terjemah bodoh. Takut dia kata kasar juga Abu Anah pun. Dok, saya kata kurang cerdik. Nah, gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innaha satati 'ala an-nasi nun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq ila akhir. Lagi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus, kemarau panjang. Dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan berdusta. Terbalik dan orang khianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ruwaybidah. Sahabat-sahabat bertanya, apakah ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang kerdil, orang yang kecil, orang yang bawah-bawah saja, dan sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai, tapi dialah yang menjadi juru cakap dan sebagainya. Hadis ini rawahu Tabarani. Salah satu tanda yang berlaku pada zaman kita ialah orang yang hina dinaikkan statusnya lebih tinggi daripada orang-orang yang baik-baik. Maka urusan orang ramai dikuasai oleh orang yang orang bodoh dan yang paling hina di antara mereka. Ini merupakan satu perkara yang menjadi kebiasaan pada masa sekarang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita kata kita minta perlindungan Allah Ta'ala, minta selamatlah di zaman kita hari ini, banyak sangat berlaku seperti ini. Orang-orang berilmu, bijaksana dan berpengalaman sepatutnya menjadi pemimpin dan bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal orang ramai. Bagi sesiapa yang memikirkan situasi manusia, akan mendapati bahawa manusia masa kini mengikut hawa nafsu mereka dan mencari jalan untuk menuhi kepentingan dunia, walaupun dengan mengorbankan keimanan mereka. Oleh itu mereka telah menjadikan orang-orang bodoh ini sebagai pemimpin. Itu pemimpin. Mungkin dalam bidang agama pun sama juga kita tengok.
orang yang bercakap mewakili mana pihak. Contohnya, kalau nak bincang tentang perkara-perkara yang baik, yang buruk, tentang masalah pemikiran, masalah mazhab, ramai yang bercakap tidak ikut spek ilmu. Bercakap kira duk maki orang ni bodoh, orang ni jahat, orang ni, mana dia punya perbincangan ilmiah yang betul-betul. Maka bila ruwai bidah ini mendapat tempat untuk bercakap, tunggulah, inilah di antara tanda kiamat. Saat kehancuran akan berlaku, manusia tak tahu nak pergi rujuk kat mana, kerana kadang-kadang mereka mendapat tempat yang besar dan mendapat liputan daripada media, tapi bahasa yang digunakan semuanya cercaan, kejian, tidak dibawa perbincangan-perbincangan ilmiah secara betul, secara tepat. Para jemaah, untuk menjadi orang yang adil dalam menilai, biarlah saya hurai sikit-sikit dalam cerita ruwai bidah ni, biar jelas. Kalau kita berselisih dalam apa masalah, contohnya dalam masalah-masalah tentang tafsir Al-Quran, tentang masalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak balik kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, kurun yang terbaik, orang yang paling baik di kalangan manusia ini, iaitulah kurun aku, iaitulah Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabat, summal ladzina yalunahum summa, kemudian orang yang selepasnya, tabi'in dan tabi'. Jadi kita ambil kurun mufaddalah kita 300 tahun ke depan, kita nilai balik apa pandangan mereka tentang tafsir ayat, apa pandangan mereka tentang kata-kata yang dibawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah harmoni. Tapi kalau masing-masing duduk tembok dengan bahasa-bahasa yang kesat, yang kasar, yang tidak ini, maka mereka ini boleh kita kategorikan, iaitulah apabila bercakapnya golongan ruwaibidah yang menunjukkan kepada kiamat yang setelah, tanda-tanda kiamat yang muncul. Yang keempat, orang yang paling bertuah, an yusbiha as'adun nas bid dunya Luka bin Luka. Allah, nama dia aku kulit, jangan bernama ni. Kalau nak boleh anak ke cucu, jangan tak nama Luka, berat sangat ni kulit. Nabi kata apa mana Luka, mana orang jahat tu mana Luka. Salah satu tanda kiamat ialah akan datang satu masa di mana pembohong akan dipercayai, sementara orang yang jujur tidak dipercayai, orang yang khianat dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai, orang yang bodoh akan bertanggungjawab menguruskan hal ehwal orang ramai, dan jawatan-jawatan pemimpin akan diberi kepada orang yang tidak layak memegangnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang mengatakan malam dan siang tidak akan berakhir. La tazhabul ayyam wal layali, sehingga orang yang paling bahagia di dunia ialah Luka bin Luka. Hadis ini dalam At-Tabarani. Luka bin Luka. Dalam riwayat lain, dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka. Jadi orang bodoh yang hina. Baginda juga ada riwayat mengatakan tidak akan berakhir dunia ini sehingga ia dikuasai oleh Luka bin Luka. Ini 2-3 hadis. Siapa dia kat Luka ni? Kita pun nak kenal juga dah. Luka ni pelik nama. Tak ada orang kita nama macam ni. Alhamdulillah. Kalau ada wajib kena tukar dah. Tak sangat. Luka bin Luka ialah seorang yang jahat. Nama, bukan nama dia tu. Sifat. Yang tidak mempunyai sifat-sifat yang boleh dipuji. Menurut orang Arab, dia seorang hamba yang jahat. Perkataan Luka digunakan untuk menunjukkan kebodohan dan kejahilan. Jadi kalau kita tunggu Luka mari, tak mari-mari dia tu bila nak kemak. Orang ini akan menjadi orang yang paling bertuah dalam hal harta benda, seperti wang, status kedudukan, kemewahan, kereta-kereta mewah dan rumah-rumah besar. Dia seorang yang jahat, Luka, dan memperolehi kekayaannya dengan menggunakan apa sahaja cara menurut hawa nafsu, sama ada rasuah, penyelewengan, apa saja yang boleh dikaut, maka diambilnya semua sekali. Nasallallahu salamat wa afiyah. Yang ke-65, ittikhazul masajidi turuqa. Allahu akbar. Menjadikan masjid tempat laluan. Jadi orang nak shortcut jalan, naik masjid pusing, pergi sana. Bukannya pergi solat ke tahiyatul masjid tak langsung.
Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang akan berjalan menyeberangi masjid untuk sampai ke sebelah sana tanpa menjadi ahli jemaah yang sembahyang dan selalu ke masjid. Dah. Tempat lalu. Beberapa masjid akan digunakan sebagai laluan lebih daripada ia digunakan untuk sembahyang. Tengok dalam kurungan bawah, masjid-masjid dijadikan tarikan pelancong untuk pelancong tempatan dan luar negara lebih daripada ia digunakan untuk sembahyang. Ada masjid-masjid besar di Malaysia ni, saya tengok bila kita tanya pegawai-pegawai dia, dia kata memang ramai sungguh. Mungkin 1,000 orang pun ada sampai. Beratus bas mari kalau waktu-waktu cuti. Jadi yang masuk tu semuanya pergi ambil gambar posing dalam masjid. Yang semaya tak ada waktu orang azan, nanti satu saf pun tak penuh. Memang betul lah masjid kita ni tempat laluan dan juga tempat berposing ambil gambar. Tambah satu lagi penyakit baru hari ni, masjid kita ni menjadi tempat orang pergi akad nikah. Nak nikah pergi masjid. Saya baru je keluar daripada masjid tadi. Tengok hak masuk akad nikah tu, ya Allah subhanallah. Allah Ta'ala lah beri hidayah. Pakaian-pakaian yang tak sopan dengan masjid. Tak ada yang masuk tu pula. Sunat tahiyatul masjid pun tak ada. Jadi masjid yang tempat laluan, tambah satu lagi dalam kurungan, dan juga tempat akad nikah. Ha, kita tambahlah. Yang ke 65.1. Kalau tengok dalam gambar arak ni, memang dia dia tunjuk gambar. Masjid mana lalu dia ambil? Tengok ni. Orang duduk bawa plastik. Macam baru mari pasar malam ni, lalu ikut dalam masjid. Tengok gambar dia. Ini yang arak ni bagus ni. Dia boleh download dalam internet. Cari Nihayatul Alam. Dia akan letak yang buku ni, naskah yang arak. Yang ke 66 dan 67. Ghala'usil muhur summa tarahus. Mas kahwin menjadi mahal. Kemudian dia akan murah balik. Sekarang ni tengah top ni, tengah mahal ni kan. Tengah naik ni. Di kampung, di Kuala Lumpur ni mahal, biasa dia orang kaya. Di Kuala Lumpur, di kampung-kampung, pelajar-pelajar student, dia main mengadu, ustaz macam mana saya nak kahwin? Mak budak tu sama-sama belajar, sama-sama di KU. Nak 10 ribu dah minta. Eh, kata Pak Agok, 10 ribu ni habis duit PTN lah, tak ngaji, tak bayar yuran, kan duk bayar mahkahwin. Ha. Jadi sekarang ni tengah top naik, dalam ini riwayat kata, dia akan turun balik. Dah ramai sangat tak laku nanti turun. Tak apalah, asal kamu nak kahwin dengan anak aku sudah. Mahkahwin terbagi gitu-gitu, ya boleh jadi. Na'udzubillah lah, tengok sama masa yang sampai peringkat tak laku sangat nanti. Jadi kerana itulah kita hari ni sederhanalah, jangan sampai peringkat. Tapi kalau dah Nabi sebut alamat kiamat, nak buat macam mana kita? Cuma hadis ini ada masalah juga. Tengok Kharijah ibn Salt Al-Barjumi meriwayatkan, kami keluar bersama Abdullah daripada rumahnya ke masjid dan imam sedang tunduk. Imam tengah-tengah rokok. Maka kami tunduk dan masuk saf. Seorang laki-laki berjalan di sisi kami dan berkata, Assalamualaikum Abu Abdurrahman. Abdullah bin Uman, gelarnya Abu Abdurrahman. Beliau berkata, Allahu Akbar. Allah dan Rasulnya bercakap benar. Sadaqallahu wa Rasuluh. Setelah selesai kami sembahyang, kami berkata, Abu Abdurrahman, Tuan terkejut dengan sebab apa tadi? Orang beri salam terkejut, kenapa? Kata beliau, memang benar. Pernah disabdakan bahawa salah satu tanda kiamat, masjid dijadikan laluan. Jadi hadis ini sekali dengan hadis tadi, 65 tadi. Seorang itu hanya akan menyapa orang yang dikenalinya sahaja. Bila jumpa orang kenal baru bagi salam. Wanita dan laki-laki akan sama-sama terlibat dalam perniagaan. Dan wanita mas kahwin dan kuda akan menjadi mahal. Kemudian ia menjadi murah dan tidak akan menjadi mahal lagi. Allahu'alam. Jadi hadis ini riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud dan disifatkannya sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tabarani daripada hadis Al-Ada bin Khalid. Al-Ada bin Khalid qala al-Haythami fihi man lam a'rifhum. Jadi kena teliti semula dari sudut tahriq hadis. Yang ke-68, taqarubul aswaq. Pasar, gedung-gedung perniagaan menjadi dekat, hampir. Hari ini jelas dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang zaman kita.
di mana jarak di antara pasar-pasar menjadi pendek, dekat, dan perjalanan dari satu tempat, satu pasar ke pasar lain semakin mudah. Dalam masa yang singkat, seorang itu boleh melihat pasar-pasar di dunia dan mengetahui apa yang berlaku pada naik turunnya harga di pasaran tersebut. Ini dia panggil bursa-bursa yang ada ni, pembelian melalui internet, semua ada ni. Kesemua ini disebabkan oleh komuniti antarabangsa yang menjadi semakin rapat kerana kemajuan cara-cara pengangkutan di antara bandar-bandar seperti kapal terbang, kereta dan lain-lain, serta kemajuan cara berkomunikasi seperti telefon, siaran TV, radio dan internet. Ada dah, kalau nak cek, nak beli beg ke apa, orang perempuan ni tak payah pergi-pergi dah ke London dah. Cek dalam PNO, oh, ni pesen baru, 2014 dah keluar ni. Boleh tempah terus, saya bayar. Abu Hurairah berkata bahawa Nabi kita bersabda, tidak akan berlaku kiamat. La taqumus hatta tasurul fitan, wa yaksurul kazib, wa tataqarabul aswar. Sehingga kesengsaraan datang, banyak fitnah. Terdapat banyak sekali pembohongan dan pasar-pasar terlalu dekat antara satu dengan yang lain. Diriwayatkan Imam Ahmad dan disifatkan sebagai sahih dalam silsilah as-sahihah. Apa maksud taqarubul aswaq? Pasar gedung jadi dekat, apa dia maksud? Yang pertama, kebolehan untuk mencari dengan segera apa yang berlaku pada harga-harga sama ada ia menarik atau tidak, boleh cek. Dalam internet ya, duduk kat rumah boleh tengok. Yang kedua, kebolehan untuk bergerak dengan pantas dari satu pasar ke lain walaupun jarak jauh. Sama ada kita pergi sungguh dengan kereta kita, dengan kapal terbang, ataupun pasar-pasar semakin hampir dengan satu sama lain dari segi harga, dengan manusia mengikuti satu sama lain dalam naik turunnya harga, wallahu'alam. Jadi kita boleh tengoklah. Hari ini yang paling mudah sekali, yang paling ketara sekali kalau kita nak lihat pasar jadi dekat di mana, melalui internet. Tengok sana nampak, beli-beli sana. Boleh banding pula, kat Jepun lebih murah, dekat apa ni, dekat Jerman lebih baik, semua boleh tengok. Ataupun pasar tu jadi dekat dengan rumah. Dulu kalau nak beli di rumah ni, terpaksa kena pergi jauh pergi. Nah, sekarang ni semuanya sudah mai kat rumah ni. Ada pasar raya tu, ada pasar raya ni, habis semua ada. Nah, semua ada benda. Jadi ini semua alamat kiamat yang memudahkan kita. Berkata Syekh Abdul Aziz merahimahullah menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pasar semakin hampir dalam hadis Abu Hurairah di atas ialah penjelasan yang paling munasabah untuk menjadi hampir yang disebut dalam hadis ini ialah apa yang berlaku pada hari ini, di mana bandar-bandar dan daerah menjadi semakin rapat di antara satu sama lain dan memendekkan masa yang diperlukan untuk perjalanan dan berkomunikasi di antara kawasan-kawasan ini disebabkan terciptanya kapal terbang, kereta, internet dan lain-lain, wallahu alam. Yang ke 69, tada'al umamu alal ummatil islamiyah. Ha, ini dahsyat ni. Negara-negara kafir bersatu menentang negara umat Islam. Satu. Ha, tengok juga, kita kena tengok kelompok dia juga. Beluk timur, beluk barat ni. Ada NATO, ada macam-macam negara ada. Jadi negara-negara ni, negara-negara kafir bersatu nak ganyang negara umat Islam. Salah satu daripada tanda-tanda yang akan berlaku pada akhir zaman dan hampir kepada kiamat ialah negara-negara bersatu menentang umat Islam, tetapi Allah merupakan pelindung pada umat Islam. Kalau kita nak tengok dengan cara dia orang hentam umat Islam, Israel buat kepada Palestin, Bashar anak singa di Syria buat kepada umat Islam, ahli sunnah kita di Syria, tak ada dah orang. Pakai tak ada dah. Tak ada manusia dah. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa nak tunjuk kuasa dia, bukan senang. Dia orang nak hapuskan. Sesiapa yang belajar sejarah akan mendapati bahawa umat Islam telah berdepan dengan peperangan-peperangan besar dan ditimpa pelbagai malapetaka. Tetapi Allah telah melindungi dan menolong mereka. Orang Kristian bersatu semasa perang salib, tetapi Allah telah memberikan kemenangan kepada orang Islam. Orang Tatar telah menyerang kawasan-kawasan orang Islam, tetapi Allah telah mensia-siakan usaha mereka. Pada masa sekarang, orang Kristian dan Yahudi bersatu. Kristian, Yahudi,
ada satu lagi kelompok kena tambah itu, golongan munafikin bersatu. Tetapi kita harus mengharapkan, kita terus mengharapkan yang Allah akan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar dan menjadi kita semua kuat. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu kuat dan maha berkuasa. Surah Al-Hajj ayat 40. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan sesungguhnya aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuat dan maha berkuasa. Surah Al-Mujadilah ayat 21. Sauban radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha ila akhir hadis. Suatu hari nanti umat-umat lain akan bersatu menentang kamu seperti orang yang sedang bersedia untuk makan makanan dari qas'ah. Mana qas'ah ni? Dalam talam dulang yang ada depan dia, nak makan yang mana boleh dulu. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah sebab kecilnya bilangan kita? Orang Islam tak ramai ke Rasulullah pada waktu itu sampai boleh dia orang ni buat macam ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Di masa itu bilangan kamu ramai. Walakinnakum rusaun kausa'is sail, tetapi kamu seperti buih-buih di lautan. Banyak buih tapi tak ada nilai, tak ada harga. Dan Allah menghilangkan rasa takut, gentar di hati orang kafir terhadap kamu dan melontarkan wahan. Al-wahan ni satu penyakit, kelemahan dalam hati kamu. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, apa ke wahan itu? Apa dia wahan? Nabi kita jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitulah cintakan dunia dan tak mau takutkan mati. Jadi orang dulu ambil dunia, jangan kata tak ambil. Orang sekarang ni pun boleh ambil dunia, tapi jangan terlalu cinta yang menyebabkan kita tak tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana baik, yang mana buruk. Kita kira asalkan dapat. Nah, inilah huraian dia. Qas'ah ialah satu bekas dari mana makanan dimakan. Kalau kita ni dulang lah qas'ah, talam. Qas'ah di orang Arab ni biasanya diperbuat daripada kayu. Tak kira lah, yang pentingnya makan dalam bekas. Buih ialah apa yang terapung dan dibawa arus atau banjir, seperti sampah, kotoran dan lain-lain yang biasanya dihanyutkan oleh air. Wahan telah dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai cintakan dunia dan bencikan mati. Hadis ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kerasulan Nabi SAW dan tanda kiamat. Nabi kata tu berlaku sungguh. Negara-negara kafir akan memanggil sama mereka bagaikan orang memanggil sama mereka untuk makan satu hidangan, dan bukannya kerana bilangan umat Islam, untuk makan satu hidangan daripada satu pinggan, satu bekas. Sebab kelemahan ini bukannya kerana bilangan umat Islam yang sedikit, bahkan umat Islam sangat ramai, tetapi mereka bagaikan buih dan sampah yang dihanyutkan arus yang tidak mempunyai berat. Inilah keadaan umat Islam masa kini. Bilangan kita melebihi daripada 1 bilion, tetapi ini hanyalah kuantiti, bukannya kualiti. Allahu Akbar. Kalau kita nak tengok kualiti tak kualiti, tuan-tuan boleh tengok pergi solat subuh di masjid-masjid. Pergi solat subuh, tengok. Saya dah ceritakan satu subuh yang saya pergi, penduduknya ada 800 rumah. Bukan 800 orang, 800 rumah. Satu isi rumah berapa ada. Tapi orang yang solat subuh di surau dia itu tak sampai bau 5 orang. Jadi 1% pun tak turun. Jadi macam mana tak jadi macam ni? Kita dah tulis dah. Tulis dalam Facebook je lah. Kalaulah umat Islam ni solat subuh macam solat Jumaat, nasihat Islam akan kuat. Kalau tanya hak dia tulis tu, mugi-mu. Dia pun tak pergi juga, dah tulis saja. Allahu Akbar. Duduk tambahkan buih lagi. Buih di atas buih, kata orang. Rasa takut terhadap orang Islam telah hilang daripada hati-hati musuh.
Oleh itu mereka memandang remeh terhadap umat Islam, memerangi kita dan menjajah negeri kita. Ini disebabkan hati-hati orang Islam dipenuhi dengan wahan, cintakan dunia dan bencikan mati. Allahu Akbar. Yang ke-70, alamat yang ke-70, iaitulah tadafu'un nas anil imam fis salah. Allahu Akbar. Kita ni kena kata ni, la haula wala quwata illa billah. Yang ke-70, orang tidak mahu menjadi imam salat. Kalau ada imam resmi tak apalah, ramai orang nak jadi imam. Tapi di mana? Di Kuala Lumpur. Di kampung-kampung cuba pergi tengok. Di kampung. Realiti pula. Tu imam ni tua dah dia. Baca Fatihah tu kak, gigi pun nak cabut. Tak apa lekat dah bunyi. Kata berapa umur tu ayah, dia kata muda lagi. Baru 40 tahun lebih sikit. Allah, tak. Cakap sedap lagi. Dia kata umur dia 40 tahun lebih. Kata berapa lebih tu? Baru lebih 40 tahun. Manalah 40 tahun dah umur. Kata berapa jadi gini ni? Dia kata tak ada pengganti di kampung saya. Tak ada pengganti nak jadi imam. Tak ada. Sebab, tapi imam di bandar, alhamdulillah. Lambat kosong ya, ada orang mari. Imam di kampung, tak ada. Nak ganti macam mana? Gaji kecil, syarat ketat, ini jadi masalah. Salah satu daripada tanda-tanda hampirnya kiamat ialah kejahilan yang menular di kalangan manusia sehingga mereka sukar untuk mendapatkan imam untuk mengimamkan solat mereka. Mereka akan saling tolak-menolak di antara mereka. Mereka semua menolak kerana kejahilan mereka akan hukum hakam dan kerana mereka kurang pandai membaca Al-Quran. Pasal itulah Nabi kita suruh letak belakang imam ni orang yang pandai-pandai. Sebab kalau imam emergency, batal wuduk, orang belakang boleh ganti. Ni tidak. Orang yang duduk belakang pun tak boleh naik juga. Allahu Akbar. Tengok ni. Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha berkata, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang satu zaman orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Dah kamak dah. Mereka tidak dapat memulakan salat berjamaah kerana tidak mendapat orang yang boleh menjadi imam, tak ada jadi imam. Ini saya berlaku satu pengalaman. Anak berhenti nak pergi satu tempat, masuk waktu asar kita berhenti sebuah masjid. Dia kata sempat kedok ni. Lama dah masuk waktu. Berhenti-berhenti, dua tiga orang pakcik ni duduk dekat tangga. Dia kata, sudah kot. Bila kita turun kereta, dia tengok saya ni pakai jubah turun. Kata, sudah dah solat. Dia kata, alhamdulillah. Allah, mana pula sudah solat alhamdulillah. Dia kata, alhamdulillah apa? Alhamdulillah imam hari dah. Imam hari. Kata, apa maksud? Dia kata, kami tunggu imam satu tak mari, imam dua tak mari, Tok Bila pun tak ada. Yang ada yang kami ni belakang ni, nasib baiklah ustaz berhenti, bolehlah sambil solat je. Mana main seorang-seorang ni? Nak main seorang-seorang. Dia ahli masjid, pergi awal ke masjid, tak boleh nak didikan solat je. Realiti berlaku. Saya ingat lagi nama masjid kampung. Allahu Akbar, kata maha kayanya Tuhan. Sebab mereka tak ada imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abdullah bin Amr berkata, aku datang dalam satu masa di mana orang berkumpul dan sembahyang di masjid. Dengar ni. Abdullah bin Amr kata, ya'ti ala nas, akan datang satu masa zaman, yajtamihu fihi wa yusalluna fil masajid wa laysa fihim mu'min. Dia kata apa? Satu masa di mana orang akan berkumpul dan bersembahyang di masjid, tetapi tidak seorang pun daripada mereka orang yang beriman. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud. Dalam kitab kita Arab kata mukmin, beriman. Patutnya tak ada orang imam mana berhenti seorang-seorang. Wallahu a'lam. Mungkin tanda ini masih belum muncul. Jadi munasabahlah. Tanda ini kata Syekh Arifi masih belum muncul. Segala puji bagi Allah kerana masih terdapat majlis-majlis ilmu dan orang-orang alim di merata tempat, dan masjid-masjid dipenuhi oleh orang alim, orang yang menuntut ilmu dan orang yang pandai membaca Quran. Saya kata bukan semua, Syekh.
Di Arab tu senang. Orang berani jadi imam. Kita kira polis ke, custom ke, immigration ke, di airport, oh, dia tengok imam lalu, Allahu Akbar. Maya maghrib. Lepas waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dia tak kuat. Qul a'udzu birabbin nas, kata sudah lah dia ni. Rekaan yang pertama Qul a'udzu birabbin nas dah. Lepas tu rekaan yang kedua dia melengung panjang. Di mohon belakang tu dia kata Qul a'udzu birabbin nas pula. Ulang sekali lagi ya. Dia termenung, dia nak baca apa, dia habis, habis dah surah. Tak kena undur balik pula. Allah Allah. Ini berlaku peristiwa-peristiwa macam ni. Memang terjadi. Cuma kalau kita nak ambil kata-kata Ibnu Mas'ud tadi munasabah. Kata Abdullah bin Amr tadi, iaitulah orang berkumpul di masjid tapi tak ada imam. Ini betul. Tak ada imam. Semayang seorang-seorang, tengok. Dia kalau tak ada imam rasmi ataupun jemaah yang pertama dah habis, orang akan masuk masjid dia semayang seorang-seorang. Bila kita tanya dia, kenapa semayang seorang tu? Dia tu tak ada imam. Awaklah, saya tak boleh. Takkan, tak boleh. Tengah hari kena solat zuhur, tak boleh. Ada satu masalah lagi. Zikir lepas solat pula tak kena. Oh, banyaklah alasan dia. Banyak alasan. Ada satu masjid bila dia tengok orang ni, dia berebut nak jadi bila apa tu? Dia kata, saya sekat bila boleh. Berebut nak jadi bila. Sebab dia jadi bila, takkan jadi imam. Jadi, tolok pula imam. Tuan-tuan bolehlah buat rakaman lah. Cerita tengok orang duduk tolok-tolok di masjid. Kalau ada masjid yang ada dekat Arab tu, cari CCTV, pasang kat situ. Dalam masa 2 hari ya kita tengok benda-benda pelik yang berlaku dalam masjid. Subhanallah. Yang ke-71, sidqu ru'yal mu'min. Sidqu ru'yal mu'min. Mimpi orang mukmin akan menjadi nyata. Mimpi orang mukmin jadi benar di akhir zaman. Kerana orang tak tahu nak pergi mana. Mimpi mempunyai makna dan peraturan. Ada mimpi yang benar seperti munculnya subuh. Ada mimpi yang palsu. Ada mimpi yang bercampur dengan hal-hal mengarut. Apa ada apa yang bermimpi, apa ni? Orang yang bermimpi fikirkan dan risaukan. Jadi biasanya dia akan mimpi apa yang dia fikir. Mari dalam mimpi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabqa ba'di minan nubuwwati syai' illa al-mubasysyirat. Rasulullah memberitahu tentang mimpi yang ada kait mengait dengan tanda-tanda kiamat. Mimpi benar merupakan salah satu daripada 46 sifat kerasulan. Rasul ni mimpi mereka semua benar. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada apa yang tinggal tentang nubuah kenabian selepas aku tiada lagi melainkan mubasyirat, khabar-khabar gembira. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah khabar gembira itu? Baginda mengatakan, ar-ru'ya salihatu yarahar rajulu au turalahu, iaitulah mimpi yang benar yang dapat dilihat oleh seorang mukmin atau diberitakan kepadanya oleh orang lain. Jadi dia tengok itu mimpi ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mimpi menjadi nyata dan ia menjadi kabar gembira untuk orang yang beriman adalah tanda-tanda hampirnya kiamat dan kehancuran dunia ini. Mimpi-mimpi akan menjadi nyata yang berlaku yang dilihat dalam mimpi, dan orang beriman akan lebih beriman dan terasing daripada orang ramai, seolah-olah mimpi itu datang kepada orang beriman untuk menenangkan hati mereka, disebabkan mereka terasing daripada orang ramai dan mimpi-mimpi mereka jarang yang palsu. Jadi orang-orang dok baik kok, orang mukmin dah jadi terasing, orang yang berpegang dengan agama ni terasing, maka ketika itu dia jadi diberinya mimpi kepada mereka untuk menenangkan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qtaraba az-zaman lam takad ru'yal muslim takzib." Ila akhirih. Apabila hari kiamat telah dekat, jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Mimpi yang paling benar ialah mimpi mereka yang selalu berbicara benar. Orang yang bercakap betul, cakap benar, dia akan bermimpi. Dan mimpi seorang muslim adalah sebahagian dari 45 jenis nubuah, kenabian, wahyu. Mimpi itu ada 3 jenis. Tengok ni, siapa nak mimpi tengok dia punya belajar. 3 jenis ada. Mimpi yang baik adalah khabar gembira daripada Allah. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. Dan mimpi yang timbul kerana ilusi, angan-angan atau khayalan seorang. Dekat nak tidur kita mimpi, akhir sekali mimpilah jadi raja ke jadi menteri ke apa, sengih dia suka. Sudah-sudah duduk atas-atas busuk dia tu. Maka kerana itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, tengok, Nabi kita ajar. Tanda sini, kalau kita bermimpi yang kita tak suka, takut,
kena bala bencana, terbalik kereta ke apa benda ke, bangunlah kemudian solat. Bangun, ambil wuduk, solat, dan jangan menceritakan kepada orang lain. Jangan beri. Ada riwayat kata bunuh mula kita bangun, kita ludah dulu. Ludah kiri ni, tuf. Ludah yang tak keluar air liur lah. Keluar air liur pula, tepek atas muka bini sebelah, nyanyi. Ludah tu. Lepas tu, a'uzubillah minasyaitan rajim. Kemudian, kita solat. Dan jangan cerita kepada orang. Baginda berkata, aku gembira dengan mimpi diikat dengan tali, tetapi tidak suka dibelenggu leher dalam mimpi. Jadi kalau ikat tak apa, kalau kena belenggu lah. Ikatan melambangkan ketabahan, keimanan dan di dalam agama. Mana kalau setakat kita ikat biasa, pendakwah-pendakwah ni banyak yang kena khianat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Berkata Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar, syarah kepada kita ni hadis ini, apa yang dimaksudkan oleh mimpi seorang yang beriman jarang yang palsu pada akhir zaman adalah ia jelas tanpa perlu ditafsirkan dan tidak ada ruang untuk salah tafsiran. Mimpi-mimpi adalah benar dan tidak palsu kerana mimpi ini akan serupa dengan apa yang berlaku, tidak seperti mimpi lain di mana tafsirnya mungkin tidak jelas dan pentafsir menafsirkannya tetapi ia tidak berlaku seperti mana apa yang ditafsirkan, menjadikannya mimpi palsu dan tidak benar. Kenapa perkara ini berlaku hanya pada akhir zaman adalah kerana orang beriman pada masa itu akan menjadi orang asing, seperti yang disebut dalam hadis yang dinyatakan bada al-islam ghariban, sesungguhnya Islam datang dalam keadaan dianggap asing, aneh, dan akan kembali menjadi asing seperti permulaannya. Balik semula, orang tak beramal dengan agama. Memandangkan orang beriman tidak mempunyai siapa yang akan menenangkan hati mereka, Allah akan menguruniakan mereka dengan mimpi-mimpi indah yang membantu mereka patuh kepada kebenaran dan menawarkan mereka khabar-khabar indah. Jadi dengan mimpi ni dia tengok dapat keindahan yang dia buat dibenar, sabarlah. Terdapat dua kemungkinan zaman di mana mimpi orang beriman akan menjadi nyata, dua ihtimalat. Zaman mana baru boleh pakai ni? Yang pertama, perkara ini akan berlaku apabila ilmu ditarik balik dan ajaran Islam hilang disebabkan kekecohan dan peperangan. Orang beriman akan menjadi orang asing, maka mereka akan diberikan mimpi-mimpi indah sebagai ganti. Inilah pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, perkara ini berlaku di zaman Nabi Isa, perutusan kedua, kerana manusia pada zaman itu merupakan umat yang paling baik selepas para sahabat dan mereka sangat ikhlas dalam pertuturan dan sikap mereka. Oleh itu mimpi-mimpi mereka tidak mungkin palsu. Jadi ulasan saya kepada hadis mimpi ini, para jemaah sekalian, iaitulah mimpi ini akan datang waktu kita ditekan untuk menenangkan hati. Adapun mimpi di zaman kita hari ini, ramai orang yang mengaku bermimpi. Semalam saya mimpi dengan Nabi, Nabi ajar tu, Nabi ajar ni. Oh, dua tiga hari lepas pula orang ni pula mimpi. Ini bukan nak menenangkan hati tapi nak mencari pengaruh supaya orang tak asuk dengan kita. Ini bahaya. Karena itulah saya tidak mengingkari berlaku mimpi. Tetapi yang saya pertikaikan, benarkah tidak orang itu bermimpi sebagaimana yang didakwa? Terlalu ramai. Dengar ceramah orang ni, oh, saya mimpi. Dengar orang ni, saya mimpi. Dengar. Ru'ya. Ingat, kalau orang mengaku bermimpi, jumpa dengan Nabi dan sebagainya, dan dia tidak bermimpi, itu dusta. Pendustaan ke atas Nabi SAW. Orang-orang yang di akhir zaman bermimpi kerana tenang hati. Orang sebahagian daripada orang kita hari ini dakwah bermimpi kerana nak mencari pengaruh. Ini sangat berbeza di antara dua keadaan. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tanda yang ke-72, kasratul kazib, banyaknya pembohongan. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, di mana peristiwa yang berlaku ini menunjukkan kepada kita saat-saat kiamat sudah hampir dan persiapan kita untuk menghadapinya juga perlu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita dapat beramal mengikut yang dibenarkan oleh syarak. Sekian aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.